Hai semua, assalamualaikum dan jumpa lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya lagi-lagi mau membagikan atau men-share tutorial tentang caranya menampilkan logo di layar Android smartphone kita. Oke, langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke, kita langsung saja buka Play Store. Kita download aplikasinya di Play Store. Kita buka Play Store, kemudian kita ketikkan di sini AZ Screen Recorder. Oke, ini yang paling atas sendiri. Kita klik, kemudian teman-teman install atau download. Jadi di sini saya sudah download, maka saya tinggal buka saja. Oke, langsung saja saya akan buka screen recordernya. Di sini ada muncul balon ini di bawah kiri. Ini dia. Nah, kemudian kita klik gerigi. Simbol gerigi ini kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik teks dan logo. Dan kita on tampilan logonya seperti ini. Nah, ini saya sudah menampilkan logo seperti ini. Kita sudah tampilkan logo misalkan TV atau logo TV. Saya akan coba tampilkan logo TV SCTV. Saya ubah gambarnya dulu di sini. Saya cari ini SCTV-nya. Nah, ini dia. Sudah muncul di sini logo SCTV-nya. Kemudian kita juga bisa aktifkan teks daripada mungkin kita bisa tuliskan channel kita mungkin. Di sini sudah tuliskan putra channel untuk sekedar tutorial aja ini seperti ini. Nah, di sini di layar Android kita muncul logo dan juga teks seperti ini. Oke, coba kita kembali home. Kita kembali ke home. Nah, ini dia. Kita bisa tampilkan di sini. Nanti kita bisa buat logo sendiri. Ini sekedar apa, untuk tutorial aja. Teman-teman bisa kembangkan sendiri. Nanti kita bisa buat logo sendiri. Nah, sesuai dengan channel kita, channel YouTube kita. Nah, jadi setiap kita merekam video, logonya akan selalu muncul kalau kita menggunakan AZ Screen Recorder seperti ini. Oke, itu saja, semoga bermanfaat dan assalamualaikum.